Hai guys, siang-siang aku mau pergi ngecek kebun durian kita nih guys. Dan di sini aku nemuin satu pohon durian yang udah runtuh nih guys. Dia buahnya banyak banget, padahal sayang banget ya guys. Tapi ini karena faktor cuaca, karena akhir-akhir ini kan sering hujan dan sangat lebat guys. Dan ini buahnya juga lumayan banyak, mungkin dia keberatan atau gimana. Jadinya dia roboh seperti ini guys. Tapi katanya durian yang mentah ini atau durian muda ini bisa disayur loh guys. Kalian pernah nggak buat dia jadi sayur? Kalau ada, coba komen di bawah seperti apa rasanya guys. Ya udah, kita tinggalin durian yang runtuh guys. Ini kita mau pergi ngecek bunga durian kita. Nah, ini banyak banget guys bunganya dan belum mekar ya. Biasanya kalau durian yang pokoknya rendah itu perawatannya bunganya kita kurangin guys, atau kita buang agar nanti buahnya bisa maksimal besarnya guys. Nah, berhubung karena durian kita ini pokoknya sangat tinggi, jadi kita tidak bisa melakukan itu guys. Kita tunggu aja seberapa tinggal buahnya dan seberapa yang bisa kita panen. Nah, di sini di pondok kita udah punya beberapa buah durian yang udah kita ambil tadi guys. Duriannya udah pada jatuh. Ini memang isinya satu-satu, tapi dia lumayan besar ya guys. Dan ini adalah jenis durian kuning guys. Ya udah guys, aku mau pulang dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.